Halo, selamat datang kembali bersama Wisnu Gendi Vlog. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk latihan back dan latihan bicep. Jadi ikutin terus ya. Ayo kita kesana yuk. Pertama, pull up. Latihan ini selalu menjadi latihan utama saat latihan back, selain latihan chin up. Karena latihan pull up ini memerlukan tenaga yang banyak, ada baiknya latihan pull up ditaruh pada bagian awal latihan. Buang nafas pada saat titik terberat, saat posisi tubuh di atas. Latihan ini dapat dilakukan 3 set dengan 8-12 repetisi per setnya. Kedua, pull down machine. Sebenarnya, pull down machine ini hanya untuk membantu kita apabila hendak latihan pull up maupun chin up. Namun, latihan ini dapat meningkatkan kualitas pull up dan chin up Anda. Latihan ini bisa dilakukan 3 set dengan repetisi 8-12. Buanglah nafas pada saat titik terberat. Set cable row. Latihan ini juga dapat membentuk otot perut kita dengan maksimal. Tariklah ke arah perut, namun tetap dengan punggung tegak. Hembuskanlah nafas pada saat badan tegak dan tetap fokus pada punggung. Lakukan 3 set dengan 8-12 repetisi. Keempat, one arm double row. Latihan ini lebih fokus pada setiap sisi punggung, baik di bagian kiri dan kanan. Arahkan dumbbell ke arah samping perut. Buanglah nafas pada saat dumbbell di atas. Usahakan punggung Anda tetap tegak. Lakukan 3 set 8-12 repetisi. Untuk latihan bicep, variasi pertama dumbbell hammer curl. Gerakan ini juga mengenai otot arm kita, khususnya bagian siku ke bawah. Gerakannya seperti memegang palu. Buang nafas pada saat posisi tangan di atas. Usahakan posisi badan tetap tegak, lurus. Lakukan 3 set dengan 8-12 repetisi. Variasi bicep kedua, strike bar bicep curl. Usahakan punggung saat mengangkat tetap tegak, lurus. Buang nafas pada saat posisi bar di atas. Usahakan pula agar tidak mengayunkan bebannya. Lakukan 3 set dengan 8-12 repetisi. Terakhir, variasi latihan bicep, single arm double curl. Buanglah nafas saat dumbbell di atas. Usahakan tahan satu titik gerakan saat dumbbell di atas. Lakukan 3 set dengan 8-12 repetisi. Terima kasih telah melihat vlog Wisnu Gendi. Sampai jumpa. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you.